Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik. Jumpa lagi bosku dengan Akang Yang Channel ya bosku ya. Oke, kesempatan kali ini kita akan nge-review umbaran pleci. Asik. Bukan hanya burung gede aja ya bosku ya, seperti murai, kacer, cucak hijau. Pleci pun perlu. Oke, yang namanya umbaran itu perlu ya bosku ya. Apalagi untuk jagoan-jagoan kesayangan kita ya bosku ya, supaya staminanya terjaga, burung tetap sehat ya bosku ya. Oke, sebelum lanjut bosku, bagi bosku semua yang sudah subscribe nih, terima kasih banyak ya bosku ya. Mudah-mudahan besok dapatkan rezeki yang gede ya bosku ya, yang banyak 5 miliar. Oke, amin. Amin ya bosku ya. Amin dong. Oke, bagi bosku yang belum subscribe nih, oke, jangan lupa bosku, mohon bantuan subscribe-nya. Nah, oke, tekan tombol merah di bawah. Ya. Nah, yang itu tuh. Nah, yang itu. Oke bosku, jangan lupa ya bosku ya, mohon bantuan subscribe-nya. Karena apa? Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya ya bosku ya. Oke, kita lanjut ya bosku ya. Kenapa burung pleci harus diumbar? Nah, ini alasannya bosku ya. Burung pleci kadang-kadang di gantangan kita suka ngembung, terus sering angkat kaki ya, atau akak. Biasanya itu burung kurang gerak ya bosku ya. Kadang-kadang burung terlalu gemuk. Nah, solusinya ya seperti ini bosku. Kita harus diumbar atau wajib sekali diumbar ya bosku ya. Ini juga baik untuk menjaga kesehatannya ya bosku ya. Karena kalau burung pleci terlalu lama di apa namanya di sangkar kecil, nah kebanyakan dia cuma makan makan dan makan, jadi mungkin perutnya sedikit buncit ya bosku ya, dan berlemak. Nah gitu bosku, jadi fungsinya supaya burung lebih meret ya bosku ya, badannya ideal, langsing gitu, jingkring juga ya bosku ya. Jadi umbaran ini sangat penting sebenarnya bosku ya. Kita bisa ngumbar burung pleci ini sambil dijemur. Tidak usah terlalu lama juga ya bosku ya. Setengah jam juga udah cukup ini ya bosku ya. Tapi kita harus konsisten. Misalnya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Ya yang penting burungnya kita umbar terus ya bosku ya, untuk menjaga staminanya juga. Terus fungsi umbaran ini juga selain bikin fit ya bosku ya, juga bisa memperpanjang napasnya ya bosku ya. Jadi kalau kita gantang bisa naik 2 season sampai 3 season. Nah itu peningkatannya ya bosku ya. Jadi lebih stabil ya bosku ya. Kadang-kadang kalau burung jarang diumbar, biasanya 1 season, kedua seasonnya dia udah melehoi. Nah seperti itu. Dan untuk idealnya, nah, ideal umbaran itu panjangnya sekitar 4 meter ya bosku ya. Bisa juga dengan kandang kotak, apa umbarannya seperti kotaknya seperti ini ya bosku ya. Atau juga bosku bisa bikin juga dengan apa kipas angin bekas ya bosku ya. Terus kita pakai ram kawat seperti itu, kita bisa buat sendiri. Nah kita bikin yang bulat, nah seperti itu. Yang penting panjangnya ya yang cukup ideal aja, sekitar 3 meter sampai 4 meter. Itu udah cukup ya bosku untuk burung pleci. Jika bosku tidak ada nih, tidak ada umbaran atau belum bisa bikin umbaran yang panjang, bisa juga di kandang ternak lakbet ya, atau kandang soliter. Nah itu cukup juga bosku, untuk harian bisalah ditaruh di situ. Nah seperti itu. Yang penting burung ada geraknya ya bosku ya. Selama pengumbaran setengah jam ya bosku ya, kurang lebih seperti itu. Sebaiknya jangan dikasih pakan ya bosku ya. Kecuali kalau bosku mau mengumbarnya seharian ya bosku ya. Kita bisa kasih pakan, air minum, dan buah-buahan ya bosku ya. Nah itu untuk seharian sebaiknya jangan ditaruh di tempat yang panas ya bosku ya. Taruh saja di tempat yang teduh.
Dan jika bosku menjemurnya sambil mengumbarnya atau mengumbarnya sambil menjemurnya, ya sebaiknya jangan lama-lama ya bosku ya. Cukup setengah jam, jangan dikasih pakan, jangan dikasih air minum, nah, gitu. Oke bosku, mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salahnya informasi atau kurangnya informasi ya bosku ya. Boleh tulis kritik dan sarannya di kolom komentar ya bosku ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.